Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Devil May Cry ya, Devil May Cry Mobile. Sebenarnya saya udah download dari kemarin, dari tadi malam juga udah open sebenarnya gamenya. Cuman saya ngantuk banget tadi malam, terus ya udahlah saya tidur, terus sekarang baru review. Dan saya sekarang pakai akun gue ya, nggak pakai akun Bilibili, karena akun Bilibili itu kalau mau bikin tuh paling enak tuh pakai Telkomsel atau ya pakai Telkomsel ya, simpati Telkomsel gitu guys. Kartu as atau simpati gitu kan Telkomsel maksudnya. Biar dapetin kodenya. Kalau pakai Indosat, pakai XL dan segala macamnya tuh nggak bisa dapetin kodenya dan susah banget ya, nggak masuk-masuk kodenya. Caranya gimana sih Bang? Daftarnya bakalan saya tunjukin nanti atau di next video ya. Oh, tuh 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 tuh, bahasa Inggris aja. Oke, oke. Let's go. Cemet. Woi, bisa ngedrop, bisa jurus gitu ya? Oh, ini bisa dilempar. Oh, gitu. Oke. Trot 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 moncrot. Bisa. Ini bisa swoosh. Trot 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 moncrotnya. Moncrot. Oke, ini B ditahan gitu ya. Waduh. Nah, gitu guys. Lama-lama menang challenge. Untuk grafisnya oke ya, untuk sekelas mobile ini bagus banget, bahkan lebih bagus daripada yang versi PS2 ataupun ya PS3 itu ya, yang Devil May Cry 4. Kalau Devil May Cry 5 jelas bagusan Devil May Cry 5, tapi untuk sekelas mobile ini udah keren banget, seriusan. Mantul, mantul sekali guys. Bahkan kalau ini masuk PS3 malah kayaknya ya bagusan ini daripada yang versi PS3 sih. Ya karena kan HP zaman sekarang kan lebih bagus daripada PS3 ya. Bayangin ya, bayangin. Nintendo Switch itu hardware-nya jauh lebih jelek daripada Snapdragon 845, guys. Kenapa dia mampu memainkan game-game yang bagus? Karena developernya mau bikin dan mau kayak programnya tuh disetting untuk prosesor Switch gitu. Developernya mau. Android bisa nggak sebenarnya ngangkat kayak gitu? Bisa banget, ya kan? Jauh bisa banget, jauh lebih bisa. Apalagi Snapdragon 860, 855, 855 plus, 865, 875, 888 itu jauh lebih berpotensi main gamenya lebih tinggi daripada Nintendo Switch yang cuman di bawah Snapdragon 845 guys. Ya bayangin aja guys, Snapdragon 845 bisa mainin game Nintendo Switch pakai emulator, ya kan? Emulator lo guys, jauh lebih berat kan emulator daripada konsol aslinya. Contoh, kenapa emulator itu mungkin 100 kali lipat ya, lebih berat daripada kalau misalnya di porting beneran. Contoh, kalian main game PSP yang hardware-nya jelek banget. Mungkin kalian di HP itu nggak 100% lancar main misalnya Naruto Ultimate Ninja Impact yang di PSP lancar banget. Ya kan? Gimana tuh mainnya tuh? Oh. Ngeslash B. Gimana? Gimana caranya biar bareng gitu? Gimana sih? Bisa di skip nggak? Oh. Gitu loh. Tadi kok nggak ada tulisannya? Nah, gimana tuh? Apa sih? Oh, gitu.
Itu gambarnya nggak lompat, itu gambarnya ngedas. Gemblong, Pak. Koplok gimana? Ya. Oh, mampus kau. Mantep ya, kayak 3DS. Coba, tapi sekarang 3DS ringan ya. Tapi coba kalian main game 3DS di Snapdragon 4, misalnya 435 gitu. Padahal 3DS hardware-nya jauh-jauh lebih rendah daripada Snapdragon 845. 435. Ya gitulah, namanya emulator ya. Gila. Anda developer mau ya, tapi developer nggak bakal mau karena gitulah. Ini sambil ngobrol gitu ya, karena ya iya, maksudnya saya tuh cuman mau bilang kalau ya sebenarnya game Android bisa apa, Android bisa jalanin game-game yang bagus. Ini contohnya Devil May Cry kan bagus, ya kan? Saya harap sih developer tuh lebih banyak lagi untuk membikin game-game mobile bagus-bagus gitu. Dan saya yakin sih kedepannya ada Devil May Cry offline. Saya yakin. Cukup susah karena saya nggak pakai HP. Bagus ini gamenya kok. Oh ya, untuk settingan grafisnya begini. Jadi di sini ada gambar apa namanya? Kayak monitor. Nah, ini kan 60 fps nih guys. Nah, ini 30 fps. Nah, ini 60 fps. Kalian gini-gini, dia tuh max dia. Nah, dia tuh maksimal udah ya. Nah, sekarang grafisnya udah maksimal dan bagus. Mantap nih. Joss nih. Lancar banget sih. Ringan banget ya. Gandos mantap, cok. Oh, ini lawan boss di sini. Wow, waktu waktu itu saya kalah kayaknya loh lawan ini loh. Nggak kalah sih, hampir mati. Lah, gampang banget. Sumpah gampang banget anjir. Oke. Bagus. Mantap. Mantap dan mantul. Oke, komplit. Skill button. Oke. 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 Okay. Untuk skill. Ini bahasanya bahasa Inggris loh. Harusnya bisa loh bahasa Inggris loh, Pak. Harusnya bisa loh bahasa Inggris. Ah, gimana sih? Tapi cukup membantu ya dubbing bahasa Inggris tadi untuk tutorial. Wow, ini kayak di tempatnya Devil May Cry 3 atau 4 kalau nggak salah ya. Gila, sangar sekali, bro, 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 bro. Di tempat ini nih. Keren banget, sumpah dah. Wow. Oke. Okay. A plus A. 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 A plus apa sih? Oh. Gimana sih?
Gimana sih, bodo amat ah. Tulisannya bahasa Cina. Nyara mudeng bahasa Cina jalan. Nggak mudeng ya tutorialnya, tutorial taek bahasanya. Jos. Tapi teksturnya nggak terlalu kelihatan tinggi gitu ya. Tapi masih sangat mantap. Ini saya cutscene-cutscene-nya saya skip. Ah, celet doyok. Anjir. Sangar tapi disuruh lari-lari kayak gini terus, bahasa disuruh tutorial terus anjir. Lawan ini kayaknya. Wus, songong sekali. Dante emang ter apa namanya? Tercipta untuk songong gitu ya. Oh, dia nggak bisa masuk. Ngancurin nggak bisa. Swanger. Anjir. Darksider. Blonde Warrior tuh namanya tuh. Ngarang banget anjir. Alas bodo amat lah kombat-kombat. Wup 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 mau mau tiar ke Blonde Warrior. Mana lagi Blonde Warrior? Nggak dapat es, ano goblok, ano nyong engel cok, anggo padu wae padu sama aja tuh klik klik gitu loh cok. Mantul sekali nih game anjir. Ini game sebenarnya bagus, cuma laginya tuh asus ya, asus banget loh. Laginya tuh pakai ini, pakai apa namanya, nomor ini enggak sih, nomor Cina enggak sih, dia tuh kayak pakai kartunya kartu Indonesia. Tapi nanti kalau misalnya mau login masuk itu kalian harus pakai KTP Chinese gitu. Tapi ini enggak saya. Pakai akun gue soalnya. Tapi biasanya tuh kalau dari Bilibili akun gue tuh cuma bertahan 1 jam. Biasanya ya. WhatsApp, cok. Kenapa ngomong aja? Kenapa nggak bisa di skip gitu? Dan kenapa ini udah kan udah ada subtitle bahasa Inggris, terus apa namanya tadi tutorialnya juga dubnya Inggris, dubbingnya Inggris, ini juga dubbingnya Inggris, tapi bahasanya tuh bahasa Chinese gitu. Sumpah lucu banget anjir. Saya nggak mau upgrade-upgrade lah, bodo amat. Anak telepon dewek. Gandas bro. Nah. Yoi. Gaskan, 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 gaskan. Wah.
Wow. Aduh, tapi angel banget perasaan. Ngarang ya, ini yang gluten ngarang ya. Wah, celeng kena. Wesh. Wah, hampir mati, Jul, Cok. Memang kita golen loh, Cok. Malah gampang ya, kalau kurang kayak serat-serat ngarang, leglut ngarang ya menang anjir. Oke, jadi seperti ini, jeblok kayak mau anjir anjir. Waduh, pupu halus temen kue lady. Tris, ini Tris bukan sih? Kok Tris sih bukan? Oke, thanks for watching, see you in the next video. Saya namanya dulu Ricardo guys. Let's go. Bayar larang temen bro. Raoleh. Rakaru, Rakaru karuan. Nice, oleh. Oke, okay, thanks for watching. See you in the next video, guys.